Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi lafaz niat sholat maghrib, imam, makmum, dan sendirian. Untuk teksnya, baik Arab, Latin, dan terjemahnya, sudah saya sertakan pada deskripsi video ini. Mari kita baca bersama-sama. Niat sholat maghrib sebagai imam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi fala faqa'atin mustaqbila qiblati ada'an imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Niat sholat maghrib sebagai makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal maghribi falata ruka'atin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Niat sholat maghrib sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Demikian lafaz niat sholat maghrib, baik sebagai imam, makmum, dan sendirian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.